Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Posyor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan mereview sebuah papan tempe nih. Kali ini kita akan mereview papan tempe atos atau padet atau tempe biasa nih, yang biasa di Surabaya nih. Nih kita lihat seperti ini, bisa atau yang seperti ini juga bisa. Kita pakai yang seperti ini aja. Nah, kalau setiap papan tempe biasa itu harus mempunyai pasangan ya, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk membalik tempe nih. Untuk mengelernya pakai yang ini nih. Kita pakai yang berlubang buat ventilasi udara nih. Karena jamur tempe itu pada dasarnya panas, maka kita buat yang berlubang-lubang untuk sirkulasi udara biar tempenya agak kepanasan. Ya kayak gini lah, juga ini bergelombang kayak gini biar gak tempenya jatuh ke saat diler ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, deh, selanjutnya simak videonya, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan juga penyemangat bagi kami untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sebelumnya kita ukur dulu ya ukurannya ini, papanya kira-kira aja. Ya, kita ukur panjangnya dulu. Ini panjangnya kira-kira 120 cm ya guys. Itu 1 meter 20 cm. Ini panjangnya. Oke, kita ukur panjang apa? Lebarnya nih. Sekitar 18 cm atau 17 cm nih. Kita ukur tingginya kira-kira 4,5 cm ini. Oke, ini tebelnya listnya ini sekitar 2 cm. Oke, kita beli papanya sudah ukurannya sudah 120 sekitarnya guys. Tebelnya kurang lebih 3 milian papan triplek yang bawah itu yang berlubang itu guys. Nah, ini buat ngelernya nih, buat tumpuk apa? Iya, buat ngeler lah. Dibuatnya sembarang nggak apa-apa guys, nggak pakai ukuran. Yang penting buat ngeler dan berlubang. Nah, kira-kira seperti ini guys. Cara kerjanya ya kita balik seperti ini. Nah, gitu kelihatan tempenya. Oke guys, kira-kira seperti itu. Kita praktekkan aja nih, kita lihat tempenya juga. Oke guys, sebelumnya subscribe guys. Yang belum subscribe, terima kasih. Oke guys, ini proses percepatan penjamuran guys. Kita tumpuk-tumpuk kayak gini pakai kayu biar cepat tumbuh jamur nih guys. Oke, kalau panas ya langsung bongkar nih guys, hawa cuaca atau hawa panas langsung bongkar aja.